high school. Lord, can you teach me how to dug it? You know why? Cause all the bitches love me, hey. All I need is a freak that's super strong. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini kita ada Huawei P9 dan P9 Plus yang telah hadir dengan sistem dual kamera hasil kejuruteraan bersama Leica. Berbeza dengan peranti dual kamera yang lain, Huawei P9 dan Huawei P9 Plus telah hadir dengan sensor RGB dan monokrom untuk memberi pencahayaan yang baik pada gambar yang diambil. Dari segi binaan, peranti ini hadir dengan binaan berasaskan logam yang mana menyerupai peranti flagship Huawei P8 pada sebelum ini. Ia tidak menampilkan sebarang kamera bump di bahagian kamera seperti yang terdapat pada kebanyakan flagship pada tahun ini. Fungsi pengimbas cap jari di bahagian belakang ini juga mampu menyah kunci peranti dengan pantas yang mana turut menampilkan beberapa fungsi menarik. Antaranya kebolehan mengawal pergerakan gambar pada galeri dengan hanya menggerakkan jari dari kiri atau ke kanan. Anda juga boleh mengunci beberapa aplikasi pilihan dan membukanya dengan hanya mengimbas cap jari anda. Menariknya, peranti ini juga membolehkan anda menjadikannya sebagai alat kawalan jauh apabila anda memilih Huawei P9 Plus sebagai peranti utama. Bagi pasaran tempatan, kedua versi P9 ini menawarkan slot dual SIM berasaskan hybrid yang mana dikongsi dengan kad microSD pada ruang SIM kedua. Ia juga kini membawakan sokongan USB Type-C untuk penyambungan data seperti sambungan USB on the go dan medium untuk mengecas peranti. Dari segi skrin, Huawei P9 telah didatangkan dengan skrin bersaiz 5.2 inci yang mana dijana dengan panel IPS Neo LCD. Ia tidak seperti versi Plus yang mana telah membawakan skrin 5.5 inci berasaskan AMOLED sekaligus memberikan paparan yang lebih terang dengan warna yang lebih menyerlah. P9 Plus ini juga menampilkan fungsi Press Touch yang mana membawakan fungsi seakan 3D Touch pada iPhone bagi memudahkan anda mengakses ke sesuatu bahagian aplikasi dengan mudah. Prestasi Huawei P9 dilihat begitu pantas atas penggunaan chip High Silicon Kirin 955 yang hadir pada kedua versi ini. Ia menawarkan pembukaan aplikasi pantas dan prestasi yang lancar untuk memainkan permainan bergrafik tinggi. Sekiranya anda gemar melakukan multitasking, anda boleh mendapatkan versi Plus yang mana telah hadir dengan memori setinggi 4GB RAM. Kedua-dua versi ini turut menjalankan EMUI 4.1 sebagai antara muka di atas sistem operasi Android 6.0 Marshmallow. Ia menawarkan antara muka yang ceria dengan penambahbaikan antara muka yang lebih moden berbanding EMUI sebelum ini. Huawei turut mendatangkan kapasiti 3000 mAh pada Huawei P9 dengan bacaan screen on time sekitar 8 jam 23 minit pada penggunaan sekitar 21 jam. Sementara P9 Plus dengan kapasiti 3400 mAh menawarkan bacaan lebih lama dengan screen on time sebanyak 9 jam 13 minit pada penggunaan 23 jam. Namun P9 Plus sahaja dilihat menawarkan fungsi pengecasan pantas rapid charge yang mampu mengecas peranti dari kosong sehingga 100% dalam masa sekitar 1 jam 28 minit. Begitu juga dengan audio. P9 Plus sahaja dilihat menawarkan pengalaman audio dalam bentuk stereo dengan menjadikan earpiece di bahagian atas peranti sebagai tweeter. Apa yang menjadi fokus kepada kedua-dua peranti ini semestinya sokongan dual kamera 12MP yang mana menggunakan teknik gabungan sensor RGB dan sensor monokrom. Hasilnya, ia memberikan gambar yang begitu terang dan menyerlah bersama dynamic range yang begitu baik. Namun warnanya dilihat agak pudar sekaligus tidak mampu menyaingi Galaxy S7 yang dilihat menawarkan warna yang lebih vivid. Walau bagaimanapun, keperincian imejnya dilihat baik dengan kawalan white balance yang seimbang di samping tidak memberikan sebarang masalah gambar yang oversharp seperti yang terdapat pada Galaxy S7. Sensor monokrom peranti ini juga menawarkan penggambaran hitam dan putih yang begitu jitu dengan keperincian image yang lebih baik berbanding penggambaran berwarna.
Kawalan kontras pada gambar hitam dan putih ini juga dilihat menawarkan mendapan warna hitam yang begitu memuaskan bersama kejituan image yang agak tajam. Huawei P9 dan P9 Plus turut menampilkan fungsi Aperture Mode dalam bolehkan anda mengambil gambar objek dengan kesan blur di bahagian belakang. Menariknya, anda boleh mengubah kedudukan dan kekuatan blur ini sejurus anda mengambil gambar menggunakan mode ini. Kesan fokus pada gambar yang diambil juga begitu memuaskan walaupun terdapat sedikit kecacatan fokus pada sisi objek apabila diteliti. Prestasi selfie melalui kamera hadapan 8MP, kedua-dua peranti ini menawarkan hasil selfie yang terang dengan warna kulit yang neutral. Sekiranya anda mahukan lebih lagi untuk selfie anda, P9 Plus menawarkan fungsi autofocus pada kamera hadapan ini dalam memberikan wajah yang cukup jitu seperti diambil melalui kamera di bahagian belakang. Huawei P9 dan P9 Plus menawarkan sebuah peranti yang cukup seimbang dari segi kamera, prestasi dan jangka hayat bateri. Ia ditawarkan pada harga RM2,099 untuk versi biasa yang dilihat lebih selesa untuk dipegang melalui kehadiran skrin bersaiz 5.2 inci. Tetapi dengan penambahan sekitar RM500, anda boleh mendapatkan beberapa fungsi ekstra seperti skrin 5.5 inci berasaskan AMOLED, memori 4GB RAM, storan dalaman 64GB, pembesar suara stereo, kamera hadapan autofocus dan IR blaster pada harga RM2,599. Jadi sekian sahaja daripada saya Ari Ismail, dan sekiranya anda menyukai video ini sila like dan jangan lupa untuk melanggan saluran YouTube kami. Kita jumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.